Oke sobat, ini daunnya cakep banget dan kayaknya serat-seratnya udah mulai pink ke merah-merahan ke oranye juga. Jadi yang namanya si Big Roy ini barang yang dianggap murahan, tapi kalau dirawat dan bagi yang hobi ini nggak ada salahnya. Ngapain beli yang mahal kalau yang murah aja bisa cakep? Yang penting tergantung perawatan kita dan tanaman apapun, kalau misalkan dirawat dengan baik ya tentunya akan menghasilkan sesuatu yang indah, apalagi dipadukan dengan pot-pot yang cantik, ditempatkan di tempat yang pas menurut habitatnya dia, cakep deh. Oke, bagi kaum yang mundang mending, saya pilihin mending ini Big Roy dulu. Nanti kalau misalkan udah bisa merawatnya, udah ngerasa ini lagi, nggak takut lagi ngerawat, coba beli yang mahal-mahal. Nah, kalau misalkan yang murah aja udah bisa jadi yang mahal juga bisa bagus nantinya. Nah, ini daunnya cakep banget. Batangnya juga lumayan sehat, daunnya mengkilat. Ini potnya pot biasa sih. Nah, daun-daunnya cakep banget, ada yang merah gitu, hampir bermutasi sih ya.